Jadi ini Pak, di bulan Sya'ban ini Allah ampuni seluruh dosa mereka illa, kecuali dua golongan. Apa itu? Limusyrikin, orang yang berbuat syirik. Dan Allah ampuni orang yang berbuat syirik, yang masih ngantar rajung. Masih ada ya? Syirik. Hati-hati angus pahala kita. Tapi tidak anjak semuanya di kampungnya kita katakan syirik. Misalkan di kampung saya ada orang makar mayan, tidak boleh kita katakan syirik. Tanya dolok dia, Pak, untuk apa makar mayan? Untuk mengharumkan ruangan. Mayan kan wangi, mun kita bakar keluar asap, asap bisa mengharumkan ruangan. Oh, tidak syirik. Tapi kalau kita tanya, Pak, untuk apa makan mayam? Itu untuk izin kepada penunggu rumah kita nak ngusir segala hantu, setan, gundurwo, sundal bolong, sunter ngesot, babi ngepet. Ah, mun iya jawabannya, ambil air timbus. Kalau berani. Mudah-mudahan berani, diam-diam aja. Hati-hati dengan kesyirikan. Dan Allah ampuni dosa syirik. Apa lagi kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik? Dan Allah ampuni sampai hari kiamat. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Semuanya dosa. Kau berjudi, Allah ampuni. Kau berzina, Allah ampuni. Kau mabuk, Allah ampuni. Tapi syirik, dan Allah ampuni. Hati-hati, Pak. Waspadalah. Hey, kalau ada orang bujang, nak dare yang dah tua, mungkin belum kawin, sana pergi ke dukun. Minta ke Allah. Karena kalau minta ke dukun, Pak Dukun, kira-kira jodohku tuk dah sampai mana? Kata Pak Dukun, makin lama makin dekat jodohku. Yang mana? Tuk lah dapat gaun. Saya dulu di kampung saya, ada orang tambah kampung. Tapi sekarang udah sian lagi. Apa kampung nak ditambah sian sakitnya? Kita yang sakit sini. Pak Toli, rumahnya nak dipapas ke usah? Usahnya saya. Ternyata yang tukang papasnya bangal. Namanya Adul. Adul bangal. Pak Atoli, papas ke usah rumahnya? Usahnya saya. Oh, haoknya. Masuk deh ke dapur. Dasar bangal lah mati. Si anapnya-api ya, Pak. Nggak ada api-apinya. Hati-hati kita sirik. Sampai hari itu hidup saya nggak gimana-gimana. Hati-hati, Pak. Saya, waktu anak saya lakak melahirkan. Ya, bukan anak saya melahirkan. Bini saya melahirkan. Ini cerita kesyirikan yang harus pelan-pelan kita buang. Usana sekaligus, karena orang terkajut kalah. Pelan-pelan. Waktu bini saya lakak melahirkan, saya ini daan tahu saya. Ditaruhlah taik muneknya oleh umat saya itu di dalam bakul, lakaknya diberi abu, taruh di bawah dapur. Mak, itu apa, Mak? Adalah, katanya. Kata bini saya, itu anaknya bang, katanya. Taik muneknya. Oh, kata saya paham. Saya ambil cangkul, saya bawa ke belakang rumah. Saya bacakan ayat kursi 3 kali, saya tahlilkan 100 kali, saya tanam. Sampai hari itu si anjak gimana-mana. Kalau kita yakin kepada Allah, saya bukan sombong, saya yakinnya kepada Allah, nah gimana-mana ya, be. Cayaklah, Pak. Cayak, Pak, ya. Saya kenapa ngomong seperti ini? Takutnya kita terjebak kepada kesyirikan. Habis angus semuanya amal kita dan diterima oleh Allah. Sedih kita, Pak. Nanti diperiksa di akhirat. Mana pahala sembahyangku 50 tahun, ya Allah. Mana pahala puasa aku berpuluh-puluh tahun, ya Allah. Ternyata diperiksa nol. Kata Allah, tidak ada. Kenapa? Kau menyekutukan aku tidak suka. Dolo abang saya, ditakutilah orang. Namanya Jamiat, panggilannya Miat. Miat, kalau binimu midam, hamil, kau sana ngunjamkan terus. Kalau kepala anakmu bunyok. Apa namanya idop ke? Ah, idop. Jadi aku sana keraja, kata dia. Aku sana keraja, mau aku dan keraja, anak biniku makan apa? Mau kamu adiknya makan? Bismillah, kata saya, sholat tahajud bang, 2 rakaat, sholat hajat, minta kepada Allah, keraja normal seperti biasa. Sampai hari itu 4 anaknya sehat semuanya. Yang penting yakin kepada Allah. Tapi kalau ragu memang diselalukan hantu, Pak. Ayolah namanya.
Kalau munku cangkul, kalau kepala anakku jadi macam nak cangkul, memang inyan. Diselalu karena hantu namanya. Bukan hantu, setan. Ya kita nyabutnya hantu padahal ya ajin kafir tadi ya. Jadi kan ajinnya itu bagi dua, ada ajin yang kerajaannya jelas, yang kedua ajin yang kerajaannya daan jelas. Yang kerajaannya daan jelas ya dia yang bersekutu dengan kita, barang sian kerajaannya. Begitu bapak beri kerajaan mau dia. Kerajaan aku aja iya kata dia. Bersekutu apapun permintaanmu ku kabulkan. Ah iyalah ajin daan jelas kerajaannya. Jadi gimana ngusirnya? Gampang. Bacakan ayat kursi, tahlilkan, usir ramai-ramai, selesai. Si Anagi cerita ya. Dah selesai sekarang di kampung si Anagi. Nah, tapi kalau di Arung Parak pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Namanya nak merubah adat tu payah, payah. Ih, baik. Makanya walaupun nisfu Sya'ban memiliki keberkahan yang luar biasa, Allah akan ampuni semuanya kesalahan orang-orang yang minta ampun kepada Allah illa kecuali dua orang. Pertama, limusyrikin, orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang kedua kata Nabi, au musyahin, orang yang berkelahi belum saling minta maaf. Ada yang berkelahi situ. Belum minta maaf. Minta maaf ya. Dan Allah ampuni dosa kita Pak Masih sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Ibu, Bu. Bu. Ibu punya salah nak dengan laki? Banyak. Minta maaf dengan laki ya. Belum Allah ampuni dosa ibu kalau ibu belum minta maaf dengan laki. Bapak ada salah dengan ibu? Banyaklah juga ya. Berapa kali bapak mulai bini? Hitung. Kenapa rezeki terhambat, rezeki tersumbat, rezeki kapat? Salah satu penyebabnya suke mulai bini. Mun ditanya, bang, ngapa tang balik lama? Rapat. Ngapa tang baharinyan buruk datang, bang? Rapat. Alasannya rapat, rapat, rapat. Padahal jak merapat. Mulai bini, gimana rezeki nak lancar? Bini yang setia nunggu di rumah dikhianati, dimasaknya makanan kita, dicucinya pakaian kita, diansuhnya, dibasarkannya, disusuinya anak kita. Kita mulai Allah tidak suka kuhalangi rezekimu kata Allah. Makanya saya suka mulai bini pak ya. Bu suka nak dibulai laki? Kata ibu itulah ceramah paling bagus. Memang mun kena menangkan suki lah udah. Tapi ingat, ingat ibu, ibu tak boleh durhaki dengan laki. Biar nak sampai hitam kaning ibu semahyang, biar nak sampai lalat Al-Quran ibu ngaji, tapi durhaki dengan laki, demi Allah tak antum buka pintu surga masih. Apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anharadin illa dakhalal jannah. Kalau seorang perempuan mati, suaminya ikhlas kepadanya, ridho, illa dakhalal jannah, kecuali perempuan ia akan masuk surga. Lihatlah bapak-bapak, begitu bininya mati, ikhlas kan? Ih, betul ih. Wah, lihatlah bu-bu keinginan yang terpendam udah lama ini. Oleh karena itu, Pak, supaya kita selamat dunia akhirat, perbaiki hubungan kita dengan Allah, sholat lima waktu, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, minta maaflah kita antar sesama manusia, baru Allah ampuni dosa kita. Tidak ada yang akan lebih menyelamatkan kita di akhirat kecuali amal kita seorang. Aku dah anak semayang Pak Ustaz, ngapa dik? Kalau mati dah ada orang yang nahlil kan. Usah nak terlalu berharap ditahlilkan orang. Belum tentu orang mau ngerajakannya. Kalaupun orang mau ngerajakannya, belum tentu ikhlas dia ngerajakannya. Banyak juga yang pagi tahlil, jangan pagi makan. Nang. Betul? Waktu orang belum nyurung, kan lagi semangat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu orang nyurung ternyata cuma indomie. La ilaha illallah. Niat. Niat dah lain.
makanya kita beramal seorang lebih utami. Kalau ada orang nak doakan, nak tahlilan kita, alhamdulillah, mudah-mudahan dia ikhlas. Tidak ada yang lebih menyelamatkan kita nanti di akhirat kecuali amal-amal yang sudah kita kerajikannya tadi. Dahlah segaya ajak ceramahnya. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah rasa nak kusamung, tapi berdiri rasa dah kapak.